Halo sobat, selamat datang kembali di Dunia Tapal Batas. Alhamdulillah kita sekarang udah di Cirebon dan alhamdulillahnya lagi bisa ketemu sama orang tua atau ayahnya almarhumah Vina. Alhamdulillah berkat izin Allah ya Pak ya, bisa ketemu dan dengan kemurahan hati Bapak juga nih. Akhirnya kita bisa ya ngobrol-ngobrol lah ini mah ya, Mbak Ana ya. Coba Mbak Ana apa hal-hal pertama nih yang mau ditanya nih ke Bapak? Nah, seperti yang kita tahu bersama, jadi memang sekarang kasusnya almarhumah sedang menjadi perhatian publik ya Pak ya? Iya. Terkait untuk ranah yang lainnya, saya kira mah udah ada bagian-bagiannya sobat ya. Cuma nih ada beberapa hal menarik yang kayaknya pengen kita share dari Bapak dengan kita semua di sini dan para sobat, bahwa sebenarnya katanya Bapak nih sebelum kejadian tuh mengalami firasat-firasat yang nggak enak ya Pak ya. Mungkin Bapak boleh ceritain mungkin Pak ke sobat saat itu tuh firasat bagaimana nih sebelum kejadian yang terjadi. Dialami. Pernah sih waktu tidur itu mimpi itu ya, itu sih percaya terkait dengan tujuh orang namanya mimpi. Dikasih patung kuda, kepala patung kuda dua. Tapi yang satu kepalanya miring, yang satu enggak. Nah, itu. Itu tuh kejadiannya selang berapa lama Pak dari sebelum kejadian? Sebelum kejadian berapa hari Pak? Antara dua hari lagi. Berarti antara hari Jumat, hari Jumat lah. Bunyinya Jumat, Sabtu Minggu kan kejadian. Yang ngasih patung. Yang ngasih patungnya tuh siapa Pak di dalam mimpi Bapak Pak? Ya orang tua sih. Orang tua Bapak. Kata orang tua. Oh, Bapak. Pokoknya sosoknya kan orang tua. Lah. Ini kalau keluarga kalau harus katanya ini harus dijaga benar-benar. Oh gitu Pak. Tuh. Kalau Bapak nih, kalau Bapak memaknai mimpi yang Bapak alami ya dua hari sebelum itu dengan akhirnya memang tragedi yang naas ini terjadi, kaitannya tuh gimana tuh Pak kalau dari pandangan Bapak sendiri? Yang gimana? Yang kuda ini, yang dua kuda tadi ya, kan ada agak unik ya tadi ada yang kepalanya miring. Agak miring gitu, terus dengan tragedi yang terjadi Bapak memaknainya gimana itu, Pak? Pas kasih kuda, patung kuda itu si patung kuda gua ada orangnya keluar dari patung kuda itu. Ada orangnya. Dari dalam patung gitu Pak? Mau minta makan. Minta makan. Saya tanya makannya apa? Mau untuk makan tumpeng sama telur ayam tapi telurnya mau dipisah. Oh. Tuh. Cuma kitanya salah. Kasih tumpeng masih mintanya kan telurnya kan dipisah ya. Saya aja dijadiin satu. Oh. Pembinaan itu salahnya. Kalau keluarga yang lain Pak, selain Bapak, misalkan ada juga nggak sih Pak yang dapat firasat Pak? Nggak ada. Tapi ada ini mungkin kejadian-kejadian atau yang apapun lah yang menandakan gitu ya. Misalkan kan kalau ada aja ya orang yang mau keluarganya meninggal, misalkan ada piring pecah atau apa gitu nggak ya Pak ya? Enggak, cuma itu. Ngasih patung kuda aja. Terus pas hari apa? Malam Minggu ya, sorenya tuh. Kita hari Sabtu kan kita berangkat ke laut. Iya, Pak. Jaringnya kan menyangkut sama pohon. Jadi yang sobek. Nah, kita pas sore Sabtunya, Minggunya dan jaring di depan rumah. Kiri saya udah wah, mungkin masih sore, masih jam 8. Ya. Pas tahu-tahu ada suara orang jalan, ada sekelebatan orang lewat, ada yang anak almarhum meninggal, apa panggil? Suara seperti suara almarhumah gitu Pak? Cuma sekali. Kita waduh ini anak belum tidur, pengennya itu. Bapak nyangkanya anak bapak almarhumah saat itu susah tidur gitu, belum tidur aja gitu ya Pak ya? Iya. Ini kan barangkali Pak ini mau minta jajan kali. Kadang-kadang minta jajan. Oh iya iya iya. Minta uang, kadang-kadang. Iya iya. Oh iya iya. Terus pulang lagi. Oh gitu ya. Kalau kesehariannya sendiri almarhumah kayak gimana sih Pak sosoknya Pak? Harus seharian almarhumah tuh kalau udah pulang ya udah diem di rumah. Sebelum ada yang ngajak main. Kalau nggak ada yang nyamper juga, di rumah ada aja. Yang nyamper juga kalau dia mau, kalau nggak mau enggak. Oh. Tetap di rumah. Sebetulnya cukup menjaga pergaulan ya sebetulnya. Palingnya itu ngejak-ngejak ke ponakannya aja sebelum nangis belum. Iya. Oh, iya biasalah kalau tante ke ponakannya kayak gitu ya. Gemas.
Gembos. Apa kan ada ini apa yang lagi ramenya nih, ada suara rekaman waktu temannya almarhumah itu kerasukan, Pak. Nah, menurut Bapak ya, Bapak percaya nggak sih bahwa itu tuh emang benar-benar almarhumah gitu yang merasuki, Pak? Percaya 100%. Suara asli itu benar-benar nyatanya. Bukan dari rekayasa, bukan dibikin-bikin. Asli. Bahkan masuk juga, nggak kita dimasukin sama orang, nggak masuk sendiri. Harganya temannya masuk sendiri. Bukan nggak dibikin-bikin. Bukan disengaja atau di apapun ya, Pak, masuk sendiri ya almarhumahnya. Nah, waktu itu, yang Bapak tangkap apa nih, Pak, pas kejadian kerasukan itu, Pak? Itu rekaman itu. Rekaman almarhum. Dan itu menjadi ini ya, membuat keluarga menjadikan itu sebagai petunjuk ya. Karena yakin memang itu almarhumah dan tidak ada dibuat-buat, nggak sengaja juga dibuat seperti itu. Enggak. Akhirnya disodorkan aja sebagai salah satu petunjuk gitu ya, Pak. Iya, ya? Iya. Nah, kalau selain yang itu ya, Pak ya, yang terjadi kemasukan itu ke sahabat almarhumah. Setelah kejadian itu, Pak, tragedi itu sampai saat ini, ada kejadian-kejadian aneh lain gak sih, Pak, yang mungkin terkait almarhumah gitu, Pak, yang di luar akal sehat tapi terjadi gitu, Pak? Kejadian aneh lah. Ada itu suara-suara apa, semacam orang nangis di rumah. Oh gitu, Pak. Ada tetangga itu almarhum katanya lagi duduk, nah gitu. Waktu belum disempurnain itu. Oh, yang pas ini apa, kalau kita kan udah nonton filmnya, Pak, ya Pak, kebetulan kan katanya ada pasang behel sama sambung rambut, mungkin sebelum itu dibuka ya, Pak ya? Oh, itu memang benar ya, Pak? Benar. Sesuai kisah aslinya gitu ya, Pak ya? Iya. Oh. Dan juga orang yang di jalan itu mau masuk gang, itu katanya ada almarhum di jembatan. Oh, ada yang melihat begitu? Ada yang di jembatan katanya. Oh. Dan ada orang melihat, tapi kita sendiri nggak pernah melihat. Malah nunjukinnya ke orang lain atau ke tetangga ya, Pak ya? Oh, kalau ke keluarga sendiri mah jarang ya, Pak ya, seperti itu terjadi. Jarang. Lebih ke kerabat atau tetangga ya, Pak ya? Selain itu, Pak, mungkin Bapak pernah ngalamin mimpi yang spesial nggak, Pak, dengan almarhumah, yang mungkin almarhumah meminta sesuatu atau bagaimana gitu, Pak? Oh, enggak. Ya, mudah-mudahan memang sudah tenang di sana ya. Amin, ya. Amin. Sisanya yang di dunia memang urusan yang masih hidup, dan mudah-mudahan selesai sesuai harapan ya, kayak gitu. Apalagi sekarang ramai lagi kan ya kasusnya, iya. Dan pasti banyak banget sobat-sobat atau netizen atau orang-orang di rumah yang ngedoain. Iya, iya. Makin banyak lagi yang ngedoain. Percaya, banyak banget. Nah, tadi sempat nih kita ziarah bareng kan, Pak? Iya. Terus Bapak sempat ada cerita yang agak aneh tapi nyata juga nih, Pak. Mungkin boleh diceritain ke kita nih, Pak. Artinya percaya nggak percaya? Betul. Masa iya, orang chattingan dari Bandung, Cirebon, kok bisa nyampe ke sini? Padahal nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali. Tapi bisa nyampe ke makamnya almarhumah ya? Iya itu. Pengakuannya gimana? Ngobrol bareng kata Kuncen lah ya. Sebenarnya Kuncen tuh dilihat sama Kuncen, lagi ngobrol. Nah, sedangkan Kuncen juga menarik, ketakutan. Jadi ceritanya tiba-tiba ada peziarah orang Bandung ke makam almarhumah. Bukan peziarah, bukan. Orang cetan. Chatting gak? Awalnya cetan. Lalu datang ke makam almarhumah, suruh datang chat-chatan di chatnya itu bersama dengan almarhumah, diminta main ke Cirebon gitu, Pak. Terus orang Bandung tersebut akhirnya ke makam almarhumah dan kelihatan lagi ngobrol bersama almarhumah gitu ya. Nah, Kuncen itu kita juga lihat ya. Orangnya kayak apa yang datang? Nah, mungkin mana tahu laki nggak tahu. Benar-benar mana tahu ya ini yang cetan dengan almarhumah dan nonton. Ziarah ke sini nonton, boleh hubungin kita, bapaknya juga mungkin pengen juga mungkin ketemu ya, Pak ya, kalau ada kesempatan. Penasaran. Iya, ceritanya seperti apa. Tapi ini deh, Pak, Bapak percaya nggak, Pak, sama hal-hal yang di luar nalar gitu, Pak? Ya, percaya, karena bukan dunia, bukan di sini aja sih. Ada dunia lain, dunia goib, mungkin ada
asam atau apa. Iya, mana tahu Bapak ini dari di mobil kan cerita-cerita nih soal peran netizen terhadap perhatiannya terhadap mendiang almarhumah ya. Boleh Pak, monggo silakan kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu kepada netizen, sobat-sobit kita di dunia tapal batas, mangga Pak. Ya, Assalamualaikum, saya Pak, papanya Marotina, mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama netizen. Kalau nggak ada netizen, nggak mungkin kita terungkap lagi. Alhamdulillah, terima kasih semua. Lambat. Kita juga terima kasih Pak kita sama juga, Bapak ya, udah mau meluangkan waktunya. Walaupun kita tahu ya sekarang jadwal semakin padat karena proses yang sedang berlanjut ya, kayak gitu. Disempatkan kayak gini kurang lebihnya seperti itu ya Sobat. Mudah-mudahan dengan cerita dari Bapak semakin meyakinkan kita bahwa kalau Allah sudah berkehendak, apapun jalannya bisa terjadi. Bisa terjadi. Walaupun itu sekalipun yang di luar nalar sekalipun kayak gitu ke sana. Terima kasih sekali lagi Bapak ya. Mudah-mudahan hasilnya prosesnya sesuai dengan yang apa kita harapkan kita Amin. Semua. Sobat mohon doanya terus juga didukung untuk di follow up terus. Keluarga iya dipantau sama kita semua mudah-mudahan hasilnya baik dan sesuai harapan. Selalu ingat jangan percaya apapun yang viral sebelum kalian cek kebenarannya. Di apa kata TB? Salam. Salam ayo. Bapak hatur nuhun. Makasih Pak. Makasih banyak Pak. Bapak mohon izin ini boleh ya yang tadi kita ke makam lalu research center ini masih on? Apa namanya ke makam lalu yang ini kita tayangkan di channel YouTube kita boleh ya Pak ya? Boleh.